Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwata illa billah hamabat. Para sahabat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kuntum khaira ummatin ukhrijal nas. Kalian semua adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummah. Kalian semuanya umat Islam itu adalah umat terbaik. Maka sesungguhnya kita itu tidak hanya terbaik dalam akidahnya. Tidak hanya terbaik dalam syariahnya. Tidak hanya terbaik dalam akhlaknya. Tapi terbaik dalam keseluruhannya, termasuk terbaik dalam peradabannya. Dan sejarah telah membuktikan bahwa peradaban umat Islam itu lebih unggul banding peradaban umat-umat lainnya. Tidak hanya dalam hal keagamaan, dalam hal keduniaan pun peradaban umat Islam unggul banding umat lainnya. Dalam hal ekonominya, dalam peternakannya, di dalam perindustriannya, termasuk di dalam hal kekuatan militernya. Para sahabat ingin tahu bagaimana keagungan peradaban Islam? Ingin. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kisahkan walaupun dengan singkat insya Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ru'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Agama Islam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Jazirah Arab pada tahun 610 Masehi. 13 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan daulah Islam di Madinah tahun 622 Masehi. Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian, daulah Islam telah menaungi seluruh Jazirah Arab. Coba bayangkan dimensi waktu 10 tahun dan bandingkan dengan luasnya Jazirah Arab serta teknologi yang ada pada waktu itu. 15 tahun kemudian, Islam telah membuktikan, lalu ke arah timur menyatukan Persia dan ke arah barat menyatukan Mesir. Pada tahun 711 Masehi, itu artinya 89 tahun setelah berdirinya daulah Islam Madinah, Islam telah menyeberang ke Eropa sampai ke Spanyol. Masjid Cordova dibangun pada tahun 787 Masehi, yang dari sisi konstruksi, seni dan teknologinya sangat maju luar biasa. Tahun 1000 Masehi di Cordova sudah terbangun beberapa kampus. Ada perpustakaan terlengkap pada zaman itu yang mengoleksi 1 juta judul buku. Sedangkan di Baghdad ada 36 perpustakaan besar, ada 200 perpustakaan pribadi yang terbuka untuk umum, yang menyimpan lebih dari 5 juta buku. Dalam paradigma daulah khilafah Islamiyah, penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban negara. Kita saat ini masih bisa menyaksikan kemajuan Islam dari peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan-bangunan, masjid-masjid dan menara-menara, bahkan kota. Juga teknologi militer, teknologi pertanian, karya seni seperti ornamen-ornamen yang indah dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Dan yang paling utama adalah kitab-kitab, termasuk di dalamnya buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sejarawan menganggap ini adalah hal biasa. Peradaban besar akan menghasilkan karya-karya besar. Tapi mungkin kita lupa bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai itu semuanya sangatlah berbeda. Mari kita cermati. Ada Persia di timur, ada Romawi di barat, dan ada Arab di tengahnya. Bangsa Romawi dan Persia adalah imperium besar yang menang perang dan mapan selama ratusan tahun. Wajar, Romawi telah mampu membangun stadion. Persia mencipta tata kota yang modern dalam rentang waktu ratusan tahun. Lalu mari kita bandingkan dengan bangsa Arab yang hidup di wilayah gersang dan terbelakang. Tapi setelah mereka memeluk Islam, bangsa Arab tercahayai dan tercerahkan. Lalu mereka bangkit bersatu, berjuang, membangun sebuah peradaban baru yang cemerlang. Tidak sampai 100 tahun telah menaklukkan Romawi dan Persia.
Dan tidak sampai 100 tahun kemudian, umat Islam telah meraih apa yang telah dicapai bangsa Persia dan Romawi dalam rentang waktu beratus-ratus tahun. Ini sungguh sebuah keajaiban dunia. Memang umat Islam belajar banyak dari umat lain dalam hal sains dan teknologi. Namun konsep dan aturan kehidupan kaum muslimin tetap original, hanya bersumber dari Islam. Khalifah Umar bin Khattab memang mengadopsi konsep tata administrasi dari Persia. Tetapi hukum zakat adalah murni syariat Islam, bukan dari Persia atau karangan orang Arab. Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia dan barometer kemajuan sains dan teknologi. Wilayah Daulah Khilafah Islam adalah wilayah yang terluas pada masa Khilafah Bani Abbasiyah dan Utsmaniyah. Wilayah kekuasaan Islam mencapai 2/3 dunia, meliputi 3 benua dari Maroko sampai Merauke. Islam terbukti bisa diterima oleh semua bangsa. Mereka pernah benar-benar memeluk Islam secara kafah dan meninggalkan ajaran luhur yang telah diikuti selama ratusan tahun. Islam bahkan pernah memuliakan bangsa Syam, bangsa Persia, bangsa Mesir, Spanyol dan Turki. Mereka mencapai kejayaan dan kemuliaan karena memeluk dan menerapkan Islam secara kafah. Lalu sekarang bangsa-bangsa itu mundur dan terkalahkan kembali, karena mereka pun telah kembali meninggalkan penerapan Islam secara kafah. Imam Malik radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, "La yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Para sahabat sekalian, subhanallah, betapa ajaran Islam, akidahnya, syariahnya, akhlaknya dan keseluruhannya telah mengantarkan umat Islam mencapai peradaban yang sangat tinggi. Betul? Betul. Inilah kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, sungguh kami akan buka berkah langit, berkah bumi. Keberkahan itu pernah diturunkan kepada umat Islam. Yang kemudian umat Islam mencapai peradaban yang demikian tinggi, bahkan menjadi kiblat bagi peradaban bangsa dan umat lain. Semoga di akhir zaman ini pun umat Islam bisa bangkit kembali. Amin ya Rabbal. Amin. Walafum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.